banget ngebunuh-bunuhin zombie. Gak sabar gak sih kalau cewek-cewek cantik ngebunuhin zombie. Tunggu aja nanti filmnya rilis ya, Pride and Prejudice and Zombies. Dan habis ini masih tentang film juga lagi. Nih mas, dari Indonesia tapi dari Lola Amaria yang bikin film, dan ini filmnya udah ditunggu-tunggu banget sama dia karena emang keren banget sih. Dan dia sampai bikin riset, judul filmnya Jingga. Langsung aja lah ya kita lihat tuh, kita mau main go-kart deh, udah gak sabar yuk ini lah. Ini dia beritanya. Aktris Lola Amaria semakin mantap melangkah berkarir di belakang kamera sebagai produser dan sutradara. Tak lama lagi Lola akan merilis Jingga, film terbaru garapannya yang akan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 28 Februari mendatang. Dengan mengisahkan tentang sekelompok anak remaja tunanetra yang membentuk band, Jingga rupanya menjadi proyek yang telah dinanti-nantikan Lola. Sebab lewat film ini, akhirnya ia bisa menggarap tema remaja. Mengambil cerita yang ringan tentang anak SMA di sekolah luar biasa, menceritakan kisah tentang kesedihan namun disampaikan dengan riang sport viewers. Mengangkat kisah karakter anak-anak SMA dengan kondisi tunanetra tentu membutuhkan pendekatan berbeda dari film remaja lainnya. Untuk film Jingga, Lola mengaku melakukan riset selama hampir 1 tahun sebelum akhirnya memulai produksi film ini di tahun 2015. Karena ia ingin menampilkan kisah dan karakter-karakter dalam film ini dengan seakurat mungkin. Saat meriset, sutradara dan produser ini menemukan banyak hal menarik yang melatar belakangi tokoh-tokoh dan ceritanya. Semuanya terus berkembang, dari bertemu anak-anak yang tunanetra, orang tuanya, guru-gurunya, juga guru musik tempat mereka les smart viewers. Sutradara film Negeri Tanpa Telinga ini juga melihat bagaimana mereka berinteraksi, beraktivitas setiap hari, dan ia mengikutinya selama beberapa bulan loh. Ketika membuat film, Lola sendiri harus menyukai ide ceritanya terlebih dahulu. Ketika membuat film Jingga, ia menyukai idenya. Dan ditambah lagi belum pernah ada film yang membahas tentang tunanetra. Kalau tokohnya sebagai tunanetra sudah banyak, tapi mengapa bisa menjadi buta dan bagaimana menanganinya belum pernah ada. Jadi ia merasa tertantang untuk membuat film ini, smart viewers. Film Jingga diperankan oleh Hiv Zenbob, Honey Valerie, Kausar Hartayudana, dan Alfa Asegaf. Selain itu, film ini juga menampilkan pemain senior seperti Reza Hatapi dan penampilan khusus dari penyanyi Isa Raja. Film ini cocok banget buat kalian smart viewers yang bosan dengan film percintaan. Sadar dan melalui.